PJ Gubernur Riau kita, Bapak Rahman Adin, Cik Tuan dan Puan, ini pada Senin pagi semalam, ini meninjau ke kantor KPU, Cik Tuan dan Puan, Provinsi Riau. Tindawan tersebut ini menengok daripada kesiapan pihak KPU Cik Tuan dan Puan untuk menerima daripada pendaftaran calon kepala daerah Cik Tuan dan Puan. Nah, di saat peninjauan tersebut ada juga pelaksanaan simulasi Cik Tuan dan Puan, simulasi SIS PAMKO Pilkada 2024 yang ditaja oleh pihak TNI dan juga Polri. Seperti apa kabarnya? Moh kita tengok. Dalam rangka peninjauan kesiapan pelaksanaan pendaftaran calon kepala daerah, PJ Gubernur Riau Rahman Hadi menyampaikan bahawa tugas pokok dari PJ Gubernur sendiri adalah bagaimana bersama-sama dengan KPU dan komponen dari pemerintah Provinsi Riau untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang aman, tertib dan kondusif yang menghasilkan pasangan kepala daerah. Rangkaian pelaksanaan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024. Diharapkan KPU juga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk hadir di KPU Provinsi Riau. Bukan peninjauan, tetapi kita memang melaksanakan pelaksanaan koordinasi. Bahwa sampai sejauh mana kesiapan daripada KPU Provinsi yang akan melaksanakan dukungan dalam rangka pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini. Karena satuan samping kan sudah melaksanakan semua. Dan saya yakin memang di sini juga sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hanya saja sebagai orang yang datang baru, ini adalah hari ke-10 saya bekerja di sini, saya ingin memastikan bahwa kebersamaan kita dalam mempersiapkan pesta demokrasi di Provinsi Riau ini adalah sudah siap. Oleh karena itu, dengan adanya kesiapan ini, tentu saja juga kita akan laporan secara berjenjang, sehingga apa yang kita harapkan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi secara nasional yang serentak ini juga bisa terukur, terlaporkan, dan dikompilasi menjadi kesiapan pilkada secara serentak. Diharapkan rangkaian pelaksanaan kepala daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Yesika dan Hermansyah melaporkan.